hari ini yang kita umum di dunia seni, yaitu adanya seni musikalisasi puisi. Maka hari ini Bung Aris mencetuskan sebuah ide baru, yaitu musikalisasi lukis pada tepat peringatan Hari Musik Indonesia 2017. Mas Aris Darmawan, dia kan konsepnya itu kan biola, tapi bagi pengunjung atau bagi penikmat seni lainnya itu bisa menerjemahkan lain. Saya melihat di sini ini adalah ayam yang lagi bertarung. Yang dimaksud pelukisnya bukan itu, dia punya konsep yang mengkaitkan dengan Hari Musik Nasional, yaitu dengan tema biola. Aris Darmawan ini pelukis dari Aceh yang berdomisili di Surabaya sudah lama. Beliaunya ngambil aliran impres ya, bukan aliran sesat. Jadi lukisannya itu impresionis, di mana wujud dari gambar-gambar tersebut adalah abstrak. Kalau menilik dari lukisan yang ya telurkan pada Hari Musik Indonesia 9 Maret saat ini, beliau melukis 7 biola. Kemudian muncul secara tidak langsung ayam jago yang sedang memperebutkan daerah kekuasaannya, termasuk bagaimana mendapatkan betinanya. Hal ini sangat sinkron dengan kejadian sekarang, bahwasannya ada kasus besar yang tidak terkuak di negeri kita ini, yakni kasus EKTP. Luar biasa. Selamat untuk Aris Darmawan, pelukis Aceh yang sekarang tinggal di Surabaya. Yang mana di Hari Musik Nasional, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Saya membuat satu karya yang mana alat musik ini biola, harmoni, keseimbangan musik dan seni lukis. Yang mana hari ini sudah terbentuk, sudah terbaca karya-karya saya yang baru selesai. Saya melahirkan satu karya harmoni, sasih.